Kita nak bersama dua tetamu untuk cerita tentang program Polisi City Vet Outreach 2018. Kita ada Encik Amalul Khair Sarbini, panggil Encik Amal. Ya, saya Encik Amal. Sebagai timbalan pengarah bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Kita ada Encik Ahmad Muzaffar, jauh datang dari Bentong. Tak jauh sangat, Bentong dekat. Pengarah Kolej Komuniti Bentong. Okey, kita cerita dulu mengenai Polisi City Outreach ni. Okey, terima kasih Encik Charin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Program Polisi City Vet Outreach 2018 adalah program yang dikelolakan oleh bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey, yang mana ia memberi peluang dan menyampaikan maklumat kepada lepasan menengah, di mana kita memberi menyediakan peluang pendidikan khususnya di politeknik dan kolej komuniti. Okey, maksudnya memberi pemaklumatlah tentang program-program yang ada. Okey, dan apa aktiviti-aktiviti yang dibuat sempena outreach ni? Okey, sempena outreach TVET 2018, kita akan menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik, yang mana kita akan kendalikan di tiga lokasi yang berbeza. Tiga lokasi, okey. Yang pertama, lokasinya adalah di Kolej Komuniti Bentong sendiri. Oh, Bentong. Yang akan dikelolakan oleh Kolej Komuniti Bentong bersama dengan Politeknik Sultan Ahmad Shah, Polisas Kuantan, pada 20 hari bulan Oktober ini. Oh, Sabtu ni. Ya. Pada tarikh yang sama juga, di lokasi yang kedua, kita akan ada di Kampung Parit Gong, Pertang, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, okey. Yang mana pengelolanya adalah daripada Politeknik Podikson bersama dengan Kolej Komuniti Jelebu. Itu lokasi yang kedua. Dan lokasi yang ketiga adalah di Maidin Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ya, di Maidin Pulau Pinang, yang mana pengelolanya adalah daripada Politeknik Seberang Perai bersama dengan Kolej Komuniti Kepala Batas. Itu antara tiga lokasi. Dan yang telah disebutkan tadi, saya menyeru kepada semua yang ada di luar sana untuk datang ke lokasi yang saya telah sebutkan tadi. Baik. Kerana kita menyediakan pelbagai aktiviti menarik yang akan dihidangkan kepada para pengunjung. Baik. Khusus di Bentong, apa yang boleh pengunjung datang laksana aktiviti? Okey, yang di Bentong ni sebenarnya kami bersama-sama jugalah dengan semua kolej komuniti Pahang dan juga politeknik Pahang yang ada, kita bersama bergabung dan kita ada pameran demonstrasi dan kita jemput ikon-ikon TVET daripada bekasan pelajar untuk bagi talk kepada orang ramai. Okey, menarik. Okay. Dan di samping itu juga untuk menarik crowd yang ramai, kami pun ada satu program kita panggil selfie run and ride. Selfie run and ride. Okey, kita ada berbasikal sejauh 23 km. Dan kita ada juga larian 5 km. Berkonsep santai, tapi kita ada pertandingan selfie. Jadi dia tak payah berlumba-lumba. Just ambil selfie yang terbaik kita pilih, kita akan bagi hadiah. Macam mana lah selfie terbaik tu? Atas bawah ni. Okey, so itu program utama di sana nanti. Berbagai-bagai lah, kursus pendek dan sebagainya semua kita akan buat di Kolej Komuniti Bentong. Okey, dan sebenarnya ini dilaksanakan semua bagi memastikan kita celik minda supaya apa yang ada di politeknik itu sebenarnya besar program-program yang dilaksanakan di sana. Ya. Cik Syari, kalau boleh saya tambah. Kita ada lebih kurang 36 buah politeknik di seluruh Malaysia dan 102 kolej komuniti di seluruh Malaysia yang menawarkan pelbagai bidang lah, kemahiran. Contohnya di politeknik kita ada 8 sarjana muda, kita ada 71 program diploma, 2 pradiploma dan 5 kemahiran khas. Manakala di kolej komuniti kita ada 17 peringkat diploma dan juga 49 peringkat sijil. Dan saya menyeru kepada penonton di luar sana untuk mendapatkan maklumat secara terus, berkunjung ke mana lokasi politeknik dan kolej komuniti yang berhampiran, ataupun layari laman web kami di www.jpkk.edu.my untuk kolej komuniti, manakala untuk politeknik www.politeknik.edu.my. Okay. Ataupun boleh terus menghubungi ke talian ibu pejabat kami 03-8888-3837 untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan program, berkaitan dengan syarat kelayakan kemasukan dan juga peluang kerjaya untuk kemasukan ke pelajar kolej komuniti dan politeknik. Baik, siapa nak masuk politeknik kena lalui laman sesawang tersebut, insya-Allah banyak maklumat di sana nanti. Okey, baik, kita di sini juga